Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Ahibati al-muslimun afanillahu wa'iyakum Kau muslimin yang saya cintai karena Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat Kepada kita di dunia dan di akhirat Masih kita di dalam pembicaraan Meraih berkah rezeki pada kesempatan kali ini kita ingin memberikan tips berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bagaimana rezeki kita berkah bagaimana rezeki kita terus bertambah dan terus banyak bagaimana rezeki kita terus ada dan tetap selalu ada kiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah bersyukur semakin mensyukuri rezeki semakin rezeki dan harta kita bertambah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la Dan ingatlah ketika Rabb kalian memberitahukan kepada kalian sungguh jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Al-Iman Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan la in syakartum ni'mati alaikum la azidannakum minha sungguh jika kalian mensyukuri ni'matku atas kalian sungguh aku akan benar-benar tambahkan dari ni'mat tersebut konsep meraih berkah rezeki adalah bagaimana kita bisa selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan kalbu dengan meresapkan dalam kalbu kita bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur dengan anggota tubuh yaitu mengerjakan ketaatan-ketaatan dengan anggota tubuh kita para ulama rahimahumullah ta'ala berkata kullu ta'ah syukrun lillah setiap ketaatan yang dikerjakan itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin bersyukur semakin berkah harta kita semakin bersyukur semakin banyak dan terus bertambah harta kita dan terus tetap tanpa terputus yakini itu baik-baik kemudian diamalkan Semoga rezeki kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.